Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching Tian Fang Bird Nest dan Perhat Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan sarang burung di Siburan, gaji RM1,100 sebulan. Acai Noodles Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan mie di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Catat kosong di Sibu, Lucky Auto Garage Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pikmatan bengkel kenderaan di Sibu, gaji RM1,200 hingga RM1,350 sebulan. Likshen Sawmills dan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Sibu, gaji RM42.31 sehari. Earth Technologies dan Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 90 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintango, gaji RM42.31 sehari. Catat kosong di Bintu Tulu. Minsec Engineering Services dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM50 sehari. DD Palm Oil Mills dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sepauh, gaji RM1,200 sebulan. Danum Sinars dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1,500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga, gaji RM40.31 sehari. Paras Mark Industries dan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis dan veneer di Bintulu, gaji RM46.15 sehari. Di Kapit, Iron Walls dan Berhad Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perhutanan di Kapit, gaji RM1,100 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau daftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah siluman Perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.